Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Halo, kali ini aku akan memberikan tips bagaimana caranya menghilangkan flek hitam di wajah. Nah, simak saja videonya, tetapi jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke media sosial yang kalian punya. Nah, ini bahannya. Yang pertama, susu. Kalian bisa pakai merek susu apa aja. Ini juga ada madu. Madu juga bisa pakai merek apa saja. Yang ketiga, kopi. Kopi juga bisa pakai merek apa saja. Nah, ini tepung beras. Ini saya menggunakan tepung beras mawar. Nah, ini cara pembuatannya. Yang pertama, susu Denko saya cairkan dulu dengan air suam-suam kuku seperti ini. Kalian bisa pakai susu cair atau susu murni bir brand. Ini cara pembuatannya. Yang pertama, tuangkan tepung beras, kemudian kopi secukupnya, susu yang sudah dicairkan tadi, nah, diaduk rata seperti ini. Kalau sudah rata, ini kita campurkan dengan madu. Nah, terus kemudian kita aduk sampai rata. Nah, ini maskernya tadi seperti ini. Ini bisa langsung kita aplikasikan ke wajah kita. Pastikan wajah kita sudah dicuci bersih ya, guys. Buatnya keenceran bisa ditambahi tepung berasnya. Lakukan ini 2-3 hari dalam seminggu ya, guys, karena semua itu butuh proses. Ini bagus banget untuk flek di wajah. Selain pare, bagi kalian yang tidak suka dengan pare, ini alternatif lain untuk cerahkan wajah. Nah, ini kita tunggu 10-15 menit. Nah, ini wajahku setelah aku cuci, setelah aku bilas, hasilnya sumpah guys, bersih, segar, putih. Wajib dicoba guys. Yang belum percoba silakan mencoba. Ini benar-benar bagus banget. Jangan lupa tekan like-nya. Oke. Like and comment dan share ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.